Shalom, senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul, Miliki Ketaatan dan Iman untuk Mencapai Kemenangan. Adapun ayat firman Tuhan terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52, dalam perikopnya berjudul, Yesus Menyembuhkan Bartimius. Injil Markus mengisahkan kejadian nyata ketika Tuhan Yesus ada di kota Yeriko. Di pinggir jalan ada seorang yang buta sejak lahir yang bernama Bartimius. Bartimius mengharapkan suatu perubahan kepada dirinya yang tadinya buta untuk dia bisa melihat bersama dengan Yesus. Nah, pengharapan Bartimius ini kepada Tuhan tidak sia-sia. Karena Bartimius akhirnya dapat melihat oleh pertolongan Tuhan. Ada 4 sikap yang dimiliki oleh Bartimius untuk dia terima mujizat dari Tuhan. Poin yang pertama, apa yang dimiliki oleh Bartimius? Bahwa Bartimius punya keyakinan pasti ditolong oleh Tuhan dan bukan kesia-siaan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tahu bahwa Bartimius menderita buta sejak dia lahir. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menyembuhkannya. Tetapi Bartimius tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh keputusasaan. Karena di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, putus asa itu berasal dari hati yang meragukan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong saudara dan saya. Nah, apa yang dialami oleh Bartimius? Karena Bartimius, dia akhirnya matanya dicelikkan oleh Tuhan. Bartimius memperoleh kemenangan. Karena kemenangan itu berasal dari hati orang yang percaya akan kuasa dan kesanggupan Tuhan untuk membuat mujizat bagi apa yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, Bartimius menerima mujizat kesembuhan yang luar biasa. Karena dia memiliki apa yang dinyatakan dalam dirinya, bahwa dia harus bisa melihat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bartimius tidak pernah kenal yang namanya kata menyerah. Walaupun dalam dirinya pada waktu itu masih dalam kondisi keadaan buta. Dalam Markus 10 ayat 47 dan 48 dikatakan berulang-ulang. Dan dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Ayat yang ke-47. Bahkan 48 pun juga dikatakan, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimius berseru kepada Tuhan, memang ada banyak orang yang menghalangi, merintangi, bahkan menyuruh Bartimius untuk diam. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Bartimius tidak pernah tawar hati. Dan ia tetap memiliki hati yang terus-menerus berseru dan dia tidak pernah mengenal kata menyerah dalam doa dan permohonannya kepada Tuhan. Untuk dia bisa menerima mujizat yang Tuhan nyatakan buat dirinya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, untuk mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita, Tuhan mau supaya kita terus maju dalam doa permohonan kita. Jangan pernah kita menyerah sampai kita mendapat pertolongan, mujizat, pemulihan yang Tuhan nyatakan buat kita. Karena saya percaya, sampai hari ini, mujizat Tuhan itu masih ada buat kita semua. Karena saya percaya, masih ada Tuhan yang selalu dan senantiasa menolong kita semua. Itu poin yang ketiga, poin yang kedua. Poin yang ketiga, terambil dari Markus 10 ayat 50, dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Bartimius? Ada satu tindakan yang dilakukan, yakni ia menghampiri Yesus dengan menanggalkan jubahnya. Jubah di sini berbicara tentang kehidupan lama. Kehidupan dosa Bartimius. Bartimius mau meninggalkan dan menanggalkan kehidupan manusia lamanya yang penuh dengan dosa. Yang membelenggu dirinya. Demikian juga Tuhan minta hari ini buat saudara dan saya. Apapun yang menjadi masalah persoalan kita. Kita tetap minta kepada Tuhan. Dan kita ambil suatu keputusan untuk kita tinggalkan, kita tanggalkan semua dosa lama kita, manusia lama kita. Karena apa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, kita ini adalah ciptaan baru.
milik Tuhan sendiri. Roh Kudus Tuhan yang sudah menolong saudara. Roh Kudus Tuhan yang sudah memimpin kita. Dan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memampukan kita untuk kita melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Poin yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Bartimius? Yakni dia memiliki perkataan iman. Dikatakan Yesus berkata, "Pergilah dan imanmu menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mujizat terjadi dan Bartimius dapat melihat pada kedua matanya. Karena iman yang dimiliki itulah yang menggerakkan belas kasihan Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Setiap perkataan yang kita ucapkan yang berisi kebenaran firman tidak akan kembali sia-sia dalam hidup kita. Amin saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, melalui program acara Masih Ada Tuhan, Tuhan mau menjadikan setiap kita untuk menjadi sarana Tuhan. Karena Tuhan mau menyatakan mujizat-Nya. Tuhan mau menyatakan pertolongan-Nya. Tuhan mau menyatakan pemulihan buat kita. Bahkan Tuhan mau menyembuhkan segala apa yang kita derita. Dan saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan itu ada buat saudara dan saya dan buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.